Katalah kamu telah memilih satu infografik yang kamu gemari. Seperti ini, saya telah memilih satu template begini. Dan kemudian kita boleh tukar di sini. Okey. Pengawetan makanan. Okey. Kamu boleh buat nak buat semua jenis pengawetan makanan, atau kamu nak buat satu saja. Katakan kamu suka penyalaian makanan, nak pilih satu saja pun boleh. Atau kalau kamu pilih penyalaian makanan, kamu kena cerita tentang salai sajalah, contoh-contoh makanan yang disalai. Tapi kalau kamu tulis pengawetan makanan, pengawetan makanan, maksudnya kamu pilih untuk buat semua. Ini contoh seterusnya, contohnya yang pertama pendidihan. Okey. Pendidihan. Okey. Di sini kamu boleh ceritakan maklumat tentang pendidihan, type semula. Ini mungkin gambar ni kamu boleh buang kerana tidak sesuai. Kamu boleh cari di kawasan di bahagian elements. Okey, ataupun okay, mungkin dekat sini kamu mungkin boleh cari cuba kamu type pendidikan. Jika ada lah. Okey, kalau tak ada, kamu kena buat dalam bahasa Inggeris. Boiling. Okey, akan keluar begini. Jadi pilih yang sesuai. Okey, katanya menunjukkan boiling. Okey, katakan cikgu ambil ni. Okay, bila kamu guna Canva Education, dia akan keluar EDU, nampak? Okay, free sahaja. EDU. Okay, jadi kelebihan menggunakan IDMOE. Okay, boleh tambah di sini pendidikan. Okay, kamu kalau kamu tak tahu dalam bahasa Inggeris pendidikan tu apa, kamu pergi Google Translate. Okay, katakan yang kedua, kita apa lagi, penjerukan. Okey, penjerukan dalam bahasa Inggeris is pickling. Okey, pickle, penjerukan. So kat sini cikgu tukar penjerukan. Okey. Gambar ni tak sesuai, jadi kita delete. Okey, mungkin cikgu nak ambil gambar penjerukan contohnya kartun boleh, real pun boleh. Okey. Dan kita boleh kecilkan. Okey, sekiranya kamu katakan kamu tak suka macam ni, nak buang background dia, kamu klik effects, background remover. Ambil masa sedikit. So dah tinggal gambar itu sahaja. Okay, dan kamu boleh ubah warna. Katakan kamu tak suka background hijau ini, nak nampak lagi ceria. Okay, boleh pilih sahaja kuning. Okay, dia akan keluar warna kuning. Dan tukar lagi sini. Mungkin ada benda yang kamu rasa nak tambah, kamu explore di sebelah sini. Nak tambah teks, upload gambar lain pun boleh. Dan setelah itu selesai, klik download. Okey, pilih PNG. Okey, dan klik download. Dan akan simpan dalam komputer kamu. Dan kemudian kamu hantar tugasan mengikut arahan dalam Padlet. Selamat mencuba.